Kita persiapan lagi, mau tangkap konsentrat. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah punya pasir pirit yang udah dihaluskan, tuh teman-teman ya. Kita tangkap menggunakan karpet. Tuh. Ini kita akan roasting. Jadi ini adalah material pirit yang sama ya, yang kita roasting juga. Temannya ada di situ. Kita mau ambil sedikit. Kita rencana mau logamkan. Ya, kita akan logamkan besok. Biar aja di sini dulu. Oke, teman-teman. Jadi kita mau coba-coba ini ya. Kita mau coba-coba logamkan, baru kita akan cukim. Cuma mencukimnya itu kita menggunakan air aki yang dicampur bersama pupuk KNO3. Oke, teman-teman, kalau memang berhasil, nanti kita akan tutorialkan cara membuat nitrat dari pupuk dan air aki. Air sur ini saya tidak tunjukkan karena saya belum tahu apakah itu berhasil atau tidak. Baiklah, teman-teman, ini saya persiapkan untuk saya bakar besok, logamkan, dan saja itu bisa ya menggunakan mencukim menggunakan nitrat dari air sur dan pupuk buah. Oke, teman-teman, kita logamkan aja besok. Oke. Ya, sekarang kita kasih borat. Nah, itu tidak lengket. Kalau seperti itu, koinnya nggak lengket. Teman-teman ya. Tuh. Ya, ini dia koin. Ini dia bullionnya. Coba kita lihat. Nah. Oke, teman-teman. Kita tambahkan dulu air biar airnya nggak terlalu panas.
Kita ketok-ketok dulu. Oke teman-teman, sekarang bullionnya kita timbang. Gram bullion tuh ya, 40 gram setengah lah. Oke, sekarang kita cukin. Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat. Aduh, memang sangat lambat ya. Itulah teman-teman, sangat lambat. Oke teman-teman, ini sudah yang keberapa hari ya, jadi nitrat ini sudah 5 kali ganti nih teman-teman ya. Bentar, kita angkat dulu ya teman-teman. Kita pindahkan dulu. Oke teman-teman, itu reaksinya masih ada ya. Kita coba-coba aduk pakai sendok. Jujur aja, bullionnya sudah mulai mengecil. Oke teman-temannya, bullionnya benar-benar sudah mulai mengecil. Oke, kita biarkan lagi, jemur lagi. Kita jemur lagi teman-teman ya. Kita nunggu sampai benar-benar bullionnya habis. Itu masih ada reaksi. Ya, mungkin nanti malam nitratnya ini kita ganti lagi. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pencukiman beberapa kali penggantian air nitrat, akhirnya bullionnya habis juga. Nah cuman ini berapa hari ya teman-teman ya. Oke, ntar kita lihat ya. Nah itu dia bullionnya. Teman-teman bisa melihat cairan cukim, sisa cukim itu air apa? KU nitrat itu warnanya agak lain ya, tuh teman-teman ya. Tuh. Ya. Itu karena kita menggunakan cairan dari air sur yang dicampur dengan pupuk buah KNO3. Tuh teman-teman ya.
Ya, saya yakin itu adalah endapan emas. Tuh, teman-teman. Ya, ternyata memang bisa. Hanya saja itu cenderung merugikan. Kita harus ganti terus tuh. Cukimnya itu sangat lama ya, teman-teman ya. Kita cenderung boros. Ya, 200.000 itu biayanya jadinya, itu digabung air sur dan pupuk buahnya. Karena nggak cukup kalau cuma 1 atau 2 liter tuh. Ini betul-betul lambat bereaksi, namun bisa ya seperti ini, teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan sedikit emas, karena memang kemarin kita melogamkan itu sedikit saja ya. Oke, teman-teman. Jadi sepertinya pekerjaan saya akan lanjutkan besok lagi, karena barusan saja saya istirahat nih, teman-teman ya. Tuh masih terkunci tuh. Sebentar lagi besok akan saya keluarkan isinya. Jadi beginilah terus. Karungin yuk teman-teman ya. Nih tuh ya, ini yang belum halus saya kumpul di sini, dan nanti kita akan giling lagi. Jadi material yang ada dalam sini itu adalah material yang sudah digiling, yang cuma belum halus. Jadi saya akan giling kembali. Jadi ketika ini dikeluarkan dan nanti yang halus akan turun ke bak sana, yang kasar itu saya ambil lagi tuh teman-teman. Giling lagi sampai saya benar-benar mendapatkan material yang halus. Dan konsentratnya tetap saya menggunakan karpet yang dibantu juga menggunakan second table ini. Ya, dan konsentratnya itu saya kumpul di sini tuh teman-teman. Tuh. Ya, itu konsentrat-konsentrat pirit yang sudah saya roasting. Tuh, teman-teman. Dia sudah berubah warna menjadi pasir hitam. Oke, teman-teman, begitu saja. Yang jelas air sur itu dengan pupuk buah KNO3 itu memang bisa, cuma cenderung lebih boros. Nah, oke, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa kita beberapa hari yang lalu itu ada mencukim bulion yang kurang lebih 40 berapa itu. Namun itu boros. Kita harus sering-sering mengganti cairan itu. Harus sering-sering mengganti tuh teman-teman. Itu kurang lebih 5 hari itu ya, dari awal saya mencukim sampai hari ini tuh. Nah, namun apa boleh buat kalau cairan nitrat yang berkadar tinggi itu nggak ada, ya mau tidak mau kita harus menggunakan cara seperti ini. Karena cara ini berhasil, oke teman-teman ya, insya Allah secepatnya saya akan menunjukkan cara membuat nitrat yang terbuat dari air sur dan pupuk buah KNO3 ya, karena saya sudah yakin ini bisa. Nah, walaupun lambat, nah, tapi bisa. Nah, nanti kita akan tutorialkan cara membuatnya. Ya, itu sederhana saja teman-teman ya, sangat sederhana. Teman-teman tinggal menyiapkan air surnya, pupuk buahnya, udah tuh dicampur aja tuh teman-teman, nggak jadi masalah itu. Campur aja itu, baru dijemur atau bisa juga dipanaskan di atas kompor. Ya, gitu. Itu sederhana aja tuh teman-teman. Oke teman-teman, jadi memang saya sengaja bereksperimen mengolah batuan yang rencananya saya akan mencukim dengan nitrat yang kita buat dari air sur dan pupuk buah KNO3. Ya, memang bisa, cuman cenderung lebih lama dan boros. Nggak cukup satu bungkus tuh teman-teman. Kita harus beli 2 bungkus. Beli air surnya itu yang botol besar itu beli 2. Ya, untuk mau melarutkan logam seberat 50-an gram aja itu kita harus mengeluarkan biaya lagi sekitar 200 ribuan dengan waktu yang cenderung lebih lama. Ya, 3 atau 4 hari itu tuh baru
bisa terlarut dan menyisakan endapan hitam seperti yang teman-teman lihat barusan. Oke, teman-teman, nanti kita akan tutorialkan cara membuat nitrat buatan dari air sur dan pupuk buah KNO3. Nah, ini saya tidak sarankan karena cenderung lebih boros ya teman-teman ya. Namun apa boleh buat, kalau asam nitrat yang kadar tinggi itu enggak ada. Nah, nitrat ini saya sarankan hanya untuk mentreatment itu bisa, itu bisa. Kalau bisa teman-teman ya boleh pesan online aja tuh. Ya, beli 1 liter kan tuh teman-teman sudah puas makainya itu dan mencukupinya juga cepat. Baik, teman-teman, begitu saja. Eksperimen saya sudah berhasil. Tinggal saya nanti mau mentutorialkan cara membuat nitrat dari air sur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam emas.